sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khair al-huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharr al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Para jemaah sekalian, bapak ibu yang tiang hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan untuk melanjutkan pembahasan risalah tulisan singkat tentang aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala. Masih tapin halaman 2 bintang yang terakhir. Meskipun ini sudah kita bahas, akan tetapi belum kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Al-Qur'an, firman Allah, perkataan Allah, yakna makhluk. Wa la yad'ufu, jangan seseorang itu lemah, an yakula, untuk mengatakan laisa bimakhluk, Al-Quran bukan makhluk. Jangan lemah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Ya penyerah, tetap rukatang bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Ini isyarat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala bahwasanya di dalam agama, terutama masalah akidah, kita harus tegas. Ya. Isyarat dari Imam Ahmad, kata beliau, wala yad'uf, jangan lemah, ya pelemah, an yakula, untuk mengatakan laisa bimakhluk, Al-Quran bukan makhluk. Jangan lemah, kata beliau. Ya pemuda nyerah. Ini membuktikan bahwa di dalam masalah agama, apalagi masalah akidah, kita harus tegas, tetapi bukan keras. Tegas atau keras? Tegas. Apa perbedaan keras kan tegas? Ya, keras. Kalau keras ini mukul orang, ya, mencaci maki orang, itu keras. Tetapi tegas, apa arti tegas? Tidak mudah goyah. Kokoh. Ya. Jadi dalam masalah agama, terutama akidah, pe tegas, pe tegak, pe kokoh, jangan mudah goyang. Dalam masalah agama, secara umum, apalagi masalah apa? Akidah. Jangan sampai kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi-tepi saja. Lamun bahasan Ustaz atau Ustaz Abdullah nyangklet. Jangan. Ya. Ya pe besunnah nyangklet. Apa ngerni nyangklet? Nyangket. Ya. Layak tatkala tiang sanawiyah lamun talalu sekolah ulik sekolah nyangket doang pen kiri nu. Nah, keren ni dapta. Belagu nengka aja ternyata bro tanya adar gawah itu.
Baik, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada manusia ya'budullaha ala harf. Beragama itu nyangket-nyangket, sedih-sedih. Untuk apa? Supaya dia mudah loncat nanti. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, aman lah. Nyaman itu bersenah katanya. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala aqibaih. Tetapi kalau terjadi musibah, cobaan, ujian, dia mundur ke belakang, loncat. Lamun nang gete model ta beragama, apa kata Allah, khasirat dunia wal akhirah, orang ini rugi dunia akhirat. Jadi urusan agama, waalaikumsalam, harus tegas. Apalagi masalah akidah. Apa yang dimaksud dengan tegas? Jangan mudah goyah. Ya. Jangan. Lamunna tetu kena, tetap kena. Nah. Lamunna salah, bana tetap salah. Jangan ketika sedang mendapatkan cobaan, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Jangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Fawaid, la takun imma'ah, jangan kalian menjadi imma'ah bunglon. Apa bahasa sampai bunglon? Tekik kelep. Ya, tekik kelep nunu mbejak langanan nempel getu warna na. Ya nang getu ki. Nempel ya pin kayu i coklat, coklat jadi awakna. Ya, nempel ya pin gedeng ijo, ijo jadi awakna. La takun imma'ah, kata Abdullah bin Mas'ud. Jangan menjadi tekik kelep. Ya. Tekik kelep kita nih. Jangan menjadi bunglon, jangan menjadi tekik kelep. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Seperti apa orang yang bunglon itu, orang yang tekik kelep itu seperti apa? Dia mengatakan, in ahsanan nas ahsantu. Kalau orang bagus, saya ikut bagus. Wa in asa'u asa'tu. Kalau orang rusak, saya ikut rusak. Bijak timpak dengan. Tidak tegas, tidak tegak, tidak kokoh. Jangan. Walakin wattinu anfusakum, tetapi hendaklah kalian kokohkan diri kalian. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang baik, kita juga baik. Wa in asa'u ahsantu. Kalau mereka berbuat buruk, kita tetap baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini dia para jemaah sekalian. Imam Ahmad mengingatkan, wala yad'ufu, jangan lemah. An yakula, untuk tetap mengatakan, laisa bimakhluk, Al-Quran itu bukan makhluk. Wah, sampai yang terbien penjurong koak, bagaimana pengorbanan Imam Ahmad. Disiksa, dicambuk, dipenjara 30 bulan lebih, bahkan 3 raja, tetap beliau tidak berubah mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nang getu caran tak beragama. Ya. Fa inna kalamallahi, karena sesungguhnya kalamullah, perkataan Allah, laisa bibainin minhu, tidak lepas dari Allah. Laisa bibain, tidak lepas dari Allah. Perkataan Allah tidak lepas dari Allah. Wa laisa minhu syai'un, dan apa yang datang dari Allah itu tidak ada satupun makhluk yang makhluk. Apa yara pin Allah, tidak ada yang makhluk. Ya. Makanya para ulama mengatakan, al-kalamu fi sifat kal-kalami fi dzat. Membicarakan sifat Allah sama seperti membicarakan zat Allah. Tiang beketuan timpak pelungguh pi. Zat Allah makhluk atau tidak? Zat Allah makhluk atau tidak? Pi tegas. Zat Allah makhluk atau tidak? Tidak. Pi tegas. Ya. Pertama, pertanyaan pertama, zat Allah makhluk atau tidak? Tidak. Ngulangin ta malik mesti jadi ulangnya sih saat sang salah ruana. Harus tegas. Zat Allah bukan makhluk. Zat Allah bukan makhluk. Maka kalau zat Allah bukan makhluk, sifat Allah juga bukan makhluk. Kenapa? Al kalamu fi sifat kal kalami fi zat. Membicarakan sifat Allah pada mereka membicarakan zat Allah. Berarti ketika kita mengatakan Allah punya mata, apakah mata Allah makhluk?
Tidak. Iya. Kenapa? Karena mata sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk sebagaimana zat Allah bukan makhluk. Tatkala kita mengatakan Allah punya kalam, perkataan, apakah perkataan Allah makhluk? Tidak. Jadi nang getu si P. Apa ja iara pin Allah maka bukan makhluk. Iya. Kalam Allah, ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah dan yang lainnya semuanya bukan makhluk. Mara angkun zat Allah yakna makhluk, getu indah sifat Allah bukan makhluk. Al kalamu fi sifat kal kalami fi zat. Membicarakan sifat Allah sama seperti membicarakan zat Allah. Kemudian beliau mengatakan wa iyyaka waspada, jauhkan, hindarkan, wa munazarata, berdebat, man ahdatsa fihi, dengan orang yang berbuat bid'ah dalam masalah kalamullah. Ya. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, jangan debat dengan dia. Makanya tiang sampaikan kemarin, Imam Ahmad disuruh berdebat oleh Khalifah Mu'tasim dengan menterinya Khalifah. Masih ingat piayar menteri Khalifah no? Ahmad bin Abi Duad. Ahmad bin Abi Duad. Disuruh debat ke Ahmad bin Abi Duad, debat dengan Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal hanya satu ucapannya, beliau tidak mau berdebat panjang. Sebutkan satu ayat Al-Quran mengatakan Al-Quran makhluk, saya katakan Al-Quran makhluk. Sebutkan satu hadis Nabi yang mengatakan Al-Quran makhluk, saya katakan Al-Quran makhluk. Enggak, ana ucapan Imam Ahmad bolak-balik dah. Arak ke ayat Al-Quran ngena Al-Quran makhluk, maka tiang sebut Al-Quran makhluk. Arak ke hadis Nabi mengatakan Al-Quran makhluk, maka tiang sebut Al-Quran makhluk. Sampai kesel Ahmad bin Abi Duad. Karena itu terus diulang-ulang oleh Imam Ahmad. Bi ayat Al-Quran, bi hadis. Dia pun Ahmad bin Abi Duad mengatakan, wa anta la taqulu illa bihadha wa hadha. Ya doang, kedik-kedik dalil, kedik-kedik dalil, katanya. Ahmad bin Abi Duad. Ya. Jadi, jangan berdebat dengan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jangan. Ya. Bi belajar dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ, dan siapa yang berkata bil-lafzi, lafaz, وَغَيْرِهِ, dan yang semisalnya. Ini agak berat ini pembahasan tadi kedi. Tiang ngendeng pe fokus dengerang ya. Karena pelih-pelih pe sesat pe nengka. Baik. Sampai Imam Bukhari hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari penulis kitab Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Yeah. Dia meninggal dunia gara-gara difitnah dalam masalah ini. Yeah, makanya tiang katakan, fokus dengar angin ini aja. Begak sekatnya nih. Yeah, ginta jelasan atau ginta lompatin? Baik. وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْزِي, siapa yang mengatakan lafaz, wa ghairihi, dan semisalnya, kata Imam Ahmad, maka dia bid'ah. Apa yang dimaksud dengan lafaz di sini? Layak jamaah sekalian muncul sopuk pembahasan. Apa pembahasannya? Lafzi bil Qur'ani makhluk, lafazku dengan Al-Qur'an itu makhluk. Perhatian, Al-Quran makhluk atau tidak? Tidak, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Lagu Arab sebagian orang mengatakan lafazku, suaraku dengan Al-Quran itu makhluk. Apa hukumnya ini? Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, jemaah sekalian, beliau dikatakan ahlul bid'ah gara-gara masalah ini. Padahal beliau ahlu sunnah, beliau benar dalam masalah ini. Ya. Yeah. Imam Bukhari ketika ditanya, "Wahai Imam Bukhari, apa pendapat pe tentang lafazku, lafaz dengan imaca no? EP maca Al-Qur'an, lafaz orang yang membaca itu bagaimana?" Maka Imam Bukhari rahimahullah ya mengatakan, "Suara isugul no?
suara, misal KDP maca Al-Quran, suara ampe no makhluk. Makhluk atau ya suara ampe? Makhluk. Ya. Suara ampe no makhluk, kata Imam Bukhari. Lagu in suara yang ampe no kalamullah. Jelas atau tidak ini? Contoh misalkan, contoh. Saya berikan contoh sebelum kita lebih dalam masalah ini. Ustadz Abdullah mengatakan, misalkan Ustadz Abdullah mengatakan kelem rebo jemaah tablik akbar. Ustadz Abdullah yang mengumumkan seperti ini. Kemudian tiang menyampaikan ucapan Ustadz Abdullah kelem rebo jemaah tablik akbar. Suara yang dengar pe suara nai, suara tiang. Lagu pengumuman yang saya sampaikan itu dari siapa? Ustaz Abdullah. Imam Bukhari mengatakan ketika ditanya, bagaimana dengan lafaz dengan imaca Al-Qur'anu? Suaran dengan imaca Al-Qur'anu. Kata Imam Bukhari, suaranya suara makhluk, tetapi yang dia suarakan kalamullah. Kumbe tadah nawa ada ida pengin sesat-sesat kene. Iya. Baik. Ini harus di betul-betul harus dipahami jemaah sekalian. Suara anta isugul nom. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Suara tiang nene makhluk. Lagu in suara yang tiang alhamdu itu makhluk atau tidak? Tidak. Kalamullah. Karena suara kita makhluk makanya beda-beda. Suara tiang ya pada marak suara hampi. Lagu in suara yang tak pada doang. Beda kepate hampi kanca tiang. Bepada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba pate hampi apa? Pada. Kenapa? Karena kalamullah sama. Lagu suara antan beda. Kenapa dia beda? Makhluk. Jelas atau tidak ini? Imam Bukhari rahimahullah jamaah sekalian, beliau difitnah sebagai ahlul bid'ah gara-gara masalah ini. Tetapi sebabnya sebenarnya hasad. Penyebabnya hasad. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Hadiyus Sari. Muqaddimah lil Fathil Bari. Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari ini luar biasa. Luar biasa ilmunya Imam Bukhari. Taib, pin sopo ketika Imam Bukhari datang timpa sopo kota namanya Naisabur. Apa kota na? Naisabur. Kota siapa Naisabur ini? Kotanya Imam Muslim. Sering pelungguh dengar hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Lamun Imam Bukhari, kota dia namanya Bukhara, makanya disebut Bukhari. Adapun Imam Muslim, kota dia namanya Naisabur, makanya dia disebut dengan Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi. Baik. Lagu Imam Bukhari, wah jadi tuan guru, ida Imam Muslim masih nuntut ilmu. Jelas ini? Baik. Datang Imam Bukhari timpa Naisabur. Berita Imam Bukhari datang timpa Naisabur nyebar jamaah sekalian, nyebar di kota Naisabur. Kebetulan di kota Naisabur sudah ada ulama di sana. Wahara ulama na kota Naisabur namanya Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhli. Ulama belik di kota Naisabur. Ketika Imam Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhli dengar kabar Imam Bukhari ginda datang timpa kota Naisabur, maka dia mengumumkan di pengajiannya. Lamun da ngaji Imam Muhammad bin Ibrahim Az-Zuhli ini rame doang dengan ngaji. Datang. Subhanallah. Bahkan Imam Ahmad layak jamaah sekalian, pengajian da yak narak mikmasi pira dengan hadir khamsatu alaf 5,000 orang. Tidak ada mik. Dan yang disampaikan hadis, bagaimana caranya supaya yang di belakang dengar? Imam Ahmad misalkan mengatakan, haddathana Ibrahim, menceritakan kepada kami Ibrahim, maka ipilik julu bebadak timpal imudi.
Haddatsana Ibrahim. EP nomor 2 anu bebadak Malik. Haddatsana Ibrahim sampai tutu. Tapi kita semangat ulama layak nuntut ilmu. Ya narak mik. Tapi yang hadir 5000 orang. Ya. Baik. Jadi Imam Ibrahim Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli kalau dia mengisi pengajian ramai orang hadir, ramai. Maka tatkala dia dapat kabar Imam Bukhari akan datang ke kota Naisabur, apa kata Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli kepada jamaahnya? Eh para jamaah, pengajian ta jemaah taliburang ya. Kenapa? Karena saya ingin menyambut datangnya seorang ulama besar, katanya. Imam siapa? Imam Bukhari. Ya. Gen kulalo timpak perbatasan kota Naisabur ini untuk menunggu di sana, kata Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli. Saya akan pergi ke sana ke perbatasan untuk nunggu dia. Siapa di antara kalian ingin ikut ke perbatasan nunggu Imam Bukhari? Ayo bareng. Ya, maka besoknya jemaah sekalian libur pengajian, pergi Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli dengan jamaahnya nunggu Imam Bukhari di gerbang atau perbatasan kota Naisabur. Baik, datang Imam Bukhari. Setelah Imam Bukhari datang ke kota Naisabur, Imam Bukhari mulai ngisi pengajian. Mulai Imam Bukhari ngisi pengajian. Ketika Imam Bukhari mulai ngisi pengajian, mulai pengajian Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli berkurang jamaah dah. Pindah timpa Imam Bukhari. Subhanallah. Baru mereka mendengar Imam Bukhari menyampaikan takjub. Luar biasa ulama yang datang ini. Maka majelis taklim pengajian Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli biasanya rame, karing pira dengar ngempeng. Pindah. Mulai muncul hasad jemaah sekalian. Ya tampuk hasad nenek sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma khala jasadun min hasad, tidak ada satu tubuh yang kosong dari penyakit hasad. Ahlapuk tak beda yang hasad, ahlapuk tak beda yang bibit hasad, tiang arak bibit hasad penatin tiang, pelunggu arak bibit hasad, ibu-ibu arak, ahlapuk tak. Ya, tidak ada yang tidak punya bibit hasad semua kita. Kecuali illa ma kana fi janibil anbiya war rusul, kecuali para nabi para rasul, hanya mereka yang tidak punya hasad. Lamun selain nabi selain rasul ja arak doang bibit hasad nu. Walakinnal karim yubdi yukhfi, tetapi orang yang mulia orang soleh dia berusaha membunuh penyakit hasad itu. Wallaim yubdi, tetapi orang yang tidak soleh maka dia akan sebarkan dan dia akan munculkan penyakit hasad itu. Tayyib, mulai muncul hasad jemaah sekalian. Maka Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli timpa jamaah dari karingah kedi ingin tengnuh. Apa dia? Kalau kalian hadir ke pengajian Al-Bukhari, jangan kalian bertanya tentang apa hukum lafaz tatkala membaca Al-Quran. Ya. Jangan bertanya seperti itu. Kenapa? Karena dia akan menjawab dengan jawaban beda dengan jawaban yang sudah kita ketahui. Itu kata dia. Jadi sebenarnya jamaahnya tidak ada yang tahu Imam Bukhari punya pendapat seperti itu. Lagu Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli mengatakan, lamun pengaji timpa ida iya jamaah pe beketuan tentang masalah ini. Ada jamaah yang telah. Ya, ada jamaah yang telah. Datang tiba pengajian Imam Bukhari. Wahai Imam, apa pendapat pe tentang lafaz ketika membaca Al-Quran? Maka seperti yang tadi jawaban Imam Bukhari, lafaz itu lafaz pembaca, tetapi yang dilafazkan, yang disuarakan adalah kalamullah. Langsung tersebar berita Imam Bukhari ahlul bid'ah. Gara-gara itu. Ya. Akhirnya mulai sepi majelis taklimnya Imam Bukhari. Ngenangna pengajian Imam Bukhari kecuali satu orang yang tetap ngaji di sana, Imam Muslim rahimahullahu taala. Pin sopo ketika Imam Muslim ngaji pin Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli, kemudian di Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuhli mengatakan, siapa yang masih ngaji kepada Imam Bukhari jangan ngaji di pengajian saya. Langsung Imam Muslim nguras nganti sandal deh.
ngenang pengajian Imam Muhammad bin Ibrahim Adz-Dzuli. Kenapa? Karena dia tahu Imam Bukhari tidak salah. Nah, ini dia. Makanya tiang katakan pepokus dengerangin ini. Ya, baik. Lamun narak dengan maca Al-Qur'an, pezul maca Al-Qur'an. Ya, pezul maca Al-Qur'an. Suara anda indenger tanu makhluk atau tidak? Makhluk. Lagu in suara yang anda imbaca anda nu makhluk atau tidak? Tidak, kalamullah. Baik. Wa man waqafa fihi. Siapa yang tawakuf? Apa arti wakuf? Wakuf itu artinya dia tidak punya pendirian. Ya demele nyugulang pendapat. Faqala la adri, dia mengatakan saya tidak tahu. Makhlukun au laisa bi makhluk. Al-Qur'an nu makhluk ke atau ya na makhluk ya tiang toang ya dekah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Saya tidak tahu Al-Qur'an makhluk atau tidak. Ya. Maka kata beliau di sini innama huwa kalamullah, padahal Al-Qur'an itu kalamullah jelas. Siapa yang mengatakan saya tidak tahu makhluk atau tidak, fahada sahibu bid'ah, maka dia bid'ah juga. Jadi intinya jamaah sekalian, pe tegas dalam masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? Kalamullah. Apa arti kalam? Perkataan Allah. Makhluk atau bukan? Bukan, pe tegas. Ya. Yeah. Lamun pengen ragu-ragu ngena banyak tiang toangnya masih makhluk keni Al-Qur'an kalamullah keni, fahadha sahibu bid'ah, ini ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad. Mithlu man qal, padai pemarak dengan ngucapan huwa makhluk, dia makhluk, sama, tidak ada perbedaan. Wa innama huwa kalamullah, karena Al-Qur'an itu jelas kalamullah, laisa bimakhluk, dan bukan makhluk. Nah, selesai kita lihat pembahasan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk ini. Taib. Sekarang kita masuk kepada pembahasan baru. Ya. Taib. Beliau di sini mengatakan, wah selesai talikan pembahasan Al-Qur'an. Ibu-ibu, Al-Qur'an apa ibu-ibu? Kalamullah. Makhluk atau ya? Ya, na makhluk, ya. Apa pentingnya tambahas Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk? Makhluk apa pentingnya? Penting atau tidak? Sangat penting. Karena sebagaimana yang pernah tiang sampaikan, mengatakan Al-Qur'an makhluk sumber kesesatan. Ya. Karena ingarnina makhluk itu bisa benar, bisa salah. Lamun peparan Al-Qur'an makhluk berarti ya tahu mia ya jadi dalil Al-Qur'an no kumbena ini ya kena ini ya salah. Ya. Baca ngangpe dengan ya pe kanggo gawe syirik, apa ke dalil pe ara ayat Al-Qur'an. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi. Al-Qur'an kan makhluk, ini ya kena ini ya salah. Entolakna payu dalil si dengan. Gita ape ara dengan girang nyingga kepeng pen bang. Ya takanggu beriba. Atau girang nanggep bangket, ya takanggu nanggep bangket nung. Kumbena ke riba. Kumbena riba nu ya nakanggu. Siapa yang mengatakan tidak boleh riba? Al-Qur'an. Al-Qur'an kan makhluk, ini ya kena ini ya salah. Bui payun tolak ayat Al-Qur'an nu. Oleh karena itu pembahasan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, pembahasan yang sangat penting jemaah sekalian. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamati. Wal iman wajib kepada beriman, wajib kepada yakin. Birru'yati, tentang ru'yah, melihat. Melihat apa maksudnya? Melihat Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi lawun penjelu kiamat, orang yang beriman akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lamun pin dunia ja'i'ta taung kita Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Jangankan kita Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sekedar baui dan dengar suara Allah langsung. Nabi Musa. Tetapi dia tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan, tatkala Nabi Musa ngerawas langsung kanca Allah, sekedar suara yang dengar dari Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu. Aku ingin melihatmu, ya Allah. Ya. Ya karena sekedar suara doang, petempuang diri, pe ya Allah. Aku ingin melihatmu.
Maka Allah mengatakan, qala innaka lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Ya, tebung kita Allah pin dunia. Tetapi nanti pada hari kiamat, ya, maka orang yang beriman akan bisa melihat Allah terutama di dalam surga. Bahkan nikmat surga yang paling nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalah nikmat bidadari nu. Kalah nikmat makanan dan minuman nu pin dalam surga kalah. Nikmat yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah nanti di dalam surga. Ya. Oleh karena itu wajib kita imani pada jamaah sekalian, Allah bisa dilihat nanti pada hari kiamat terutama di dalam surga oleh orang-orang yang beriman. Ya, dan ini merupakan nikmat yang paling besar sampai Nabi alaihi salatu wasalam ngajari kita supuk doa supaya kita baca minta supaya bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka ngendeng timpa epe ya Allah, ladzatan nazari, lezatnya, nikmatnya memandang ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Ya. Ibu-ibu sering baca doa ini karena Nabi SAW dikatakan sering membaca doa ini di dalam sujud beliau. Ya. Nabi SAW sering membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari, ladzatan nazari ila wajhikal karim, wajhikal karim. Naam, taulangin. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya tiang aku as'aluka minta kepadamu ladzatan nazari, lezatnya, nikmatnya memandang ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Ya. Coba Fizul. Nah, arak wah gin ngajar batur jurongkoak insyaallah. Doa ni jemaah tapin jurongkoak pe ajar itu. Tep. Pelungguh pe. Ya. Allahumma inni as'aluka. Ladzatan. Naam. Ila. Ila wajhikal karim. Naam. Tep. Set. Naam. Jadi batur taitene jamaah tapin tanak betian arah agi ngajar epe. Epe, utusan pogading epe peringga. Ma, aduh, epe utusan peringga epe. Baik, mamikas. Utusan lekong rempuk epe. Epe, mami, sila. Wah, apa epe? Ya, masih. Ah, batu cangku kah? Utusan batu cangku tidak? Mi. Ai ke epele mudi no? Batu cangku de epeno? Ah, sila. Ladzatan nazari ila wajhika al-karim. Masya Allah. Taib. Ah, sapit tu, tu nunduk doang ngepe ke? Eh, ma, no toja,
kebun kopi nu ke duta kopi sila. Baik. Jemaah sekalian, ini doa sangat penting karena sekali lagi nikmat yang paling besar di dalam surga apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, qala Allah, Allah berkata kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum bihi?" Meleke pe pada perombok, meleke pe kubenang perombok dekat Allah timpak penduduk syurga nu. Apa kata penduduk syurga? Ya Rabbana alam tubayyit ujuhana alam tudkhilna aljannah wa tunjina minan nar. Ya Allah, nikmat apa ke malik gen pe benang kami, sedangkan engkau sudah menjadikan wajah kami bercahaya, engkau masukkan kami syurga, engkau bebaskan kami dari neraka, nikmat apa lagi ya Allah? Fayakshiful hijab, maka Allah membuka penutup ya yang menghalangi mereka untuk melihat wajah Allah. Tatkala mereka melihat wajah Allah, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila wajhi rabbihim, saat itu penduduk surga sadar tidak ada nikmat yang paling mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ka suela ka sila. Lazzatan nazari. Terus ila wajhikal karim. Jorbat. Ya apa masih? Baik. Jadi ini pada jemaah sekalian, wajib tak beriman Allah bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Masih ada waktu entah sekitar baru menit. Kama ruya, sebagaimana yang diriwayatkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ahadithis sihah, berupa hadis-hadis yang sahih, luwe gati hadis yang menyebutkan Allah bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Di antaranya nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum, kalian akan bisa melihat Allah pada hari kiamat, kama tarawna al-qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat rembulan di bulan purnama, ya tanggal 15 nu. Ya, perhatikan jemaah sekalian, ini sering tiang sampaikan karena hadis ini dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah untuk mencela ahlus sunnah. Mereka mengatakan lihat ahlus sunnah ini, atau mereka menyebut nama kita, sering dipanggil dengan Wahabi. Lihat mereka, mereka menyamakan Allah dengan bulan katanya. Karena Nabi AS mengatakan, kalian akan melihat Allah pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan tanggal 15. No. Kumbe bulan tanggal 15? Ya. Jadi mereka mengatakan, lihat mereka menyamakan Allah dengan bulan. Tidak. Yang disamakan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis ini adalah kaifiyatur ru'yah, cara melihat, bukan yang dilihat, bukan cara tentang kita Allah lawan penjelo kiamat, sama seperti cara kita melihat bulan di dunia ini. Bagaimana caranya? Pelanjutan hadis nu, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak perlu berdesak-desakan ketika melihatnya. Ya peula saling sorong. Ya. Nengka lamun pemene yang kita bulat, ula ke pe saling senggol. Ketuan kedi, mentang kita bulat. Tidak perlu. Melihat bulan di dunia ini tidak perlu saling dorong, tidak perlu berdesak-desakan. Begitu pula melihat Allah pada hari kiamat, tidak perlu berdesak-desakan. Jadi yang disamakan di sini cara melihat, bukan yang dilihatnya. Ya. Cara ping kita Allah nu. Ya taulak gen berdesak-desakan kita Allah pada mara angkunta, ya taulak desak-desak, ya taulak saling dorong, saling sorong untuk kita bulan. Karena bulan ikat tempo lekan tanah batian ini, penggitan ini dah pen lekong rembu. Ya, ya dah perlu nelpon mami kas timpa ite ini. Kayak pada giliran kami telekong rembu gen kita ya bulan nu ke. Ya pula, kenapa? Karena tidak perlu saling dorong.
Getuh cara tentang kita Allah lawan penjelu kiamat. Jadi yang disamakan cara melihat. Ya, tetapi mereka menuduh mengatakan lihat Wahabi ini menyamakan Allah dengan bulan. Hasya wa kalla, demi Allah tidak. Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Bagaimana mungkin kita katakan Allah sama dengan bulan? Tidak. Yang disamakan oleh Nabi SAW cara ampe begita. Nono yang padayang dah. Ya na apa yang kita ampe? Ya. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan kalian akan melihat Allah pada hari kiamat mara'ang kumpeng kita apa? Bulan. Kumbe cara tentang kita bulan la tudammuna fi ru'yatihi, tidak perlu saling dorong, saling berdesak-desakan, saling senggol ketika melihat bulan itu. Tidak perlu. Begitu pula ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam sudah pernah melihat Allah. Ucapan beliau ini, Nabi pernah melihat Allah, diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di dunia. Yaitu tatkala Isra Mi'raj. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tatkala Isra Mi'raj santer deket dengan kanca Allah sampai dikatakan fakana qaba qausaini au adna. Jaraknya dengan Allah itu sekitar dua tombak, sekitar satu atau dua tombak, dekat. Ya. Tetapi si angkun dekat dan Nabi kanca Allah ketika Isra Mi'raj, ketika di Sidratul Muntaha, saking dekatnya sampai-sampai para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, har ra'aita rabbak?" Kita pikir Allah. Tatkala Isra Mi'raj itu, saking dekatnya, apakah engkau melihat Allah? Ini kan dunia, Isra Mi'raj itu masih dunia. Apakah engkau melihat Allah? Pendapat yang terkuat, Nabi tidak melihat Allah. Beliau mengatakan, nurun anna arahu, dalam riwayat Imam Muslim. Ada cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya. Ya. Lalu apa maksudnya di sini? Nabi Muhammad pernah melihat Allah, yaitu melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Lamun pen dunia aja kita tahu kita Allah dengan mata kepala. Lamun pen jelo kiamat aja, bisa dengan mata kepala, bisa. Ya. Baik. Fa innahu ma'thurun ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, na berat lalu pengajian teh jemaah sekalian? Iya. Yeah. Soalnya begak lemas ru ampe ini. Nah, ilahil. Baik. Fa innahu ma'thur, ini telah diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau pernah melihat Allah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bibasirati fuadih atau biru'yati fuadih, dengan penglihatan hati, bukan dengan penglihatan mata. Lamun pen dunia aja kita bau. Kenapa dibahas masalah ini? Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, karena ada sopok kelompok yang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia. Kelompok tersebut bernama kelompok tasawuf. Ya. Mereka mengatakan Allah bisa dilihat di dunia. Lamun wahta sampai pada tingkatan paling tinggi, ya, ya ma'rifat, maka apa aja inggita penono halapuna Allah, ya, sehingga lamun wahta sampai tingkatan yang paling tinggi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, no, maka semua yang dilihat itu adalah Allah. Makanya para ulama ketika menjelaskan ucapan Imam Ahmad ini, kata beliau, ini bantahan kepada al-mutasawwifah, orang-orang tasawuf yang mengatakan Allah bisa dilihat di dunia. Adapun ita ahlus sunnah, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Piran tabaung kita Allah pada hari kiamat di dalam syurga. Ya. Taib. Adapun riwayat yang mengatakan Nabi melihat Allah, melihat dengan apa? Dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. La ilaha illallah. Sahihun fa innahu ma'thurun ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahih, dan riwayatnya sahih. Rawahu Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Qatadah, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Wa rawahu al-Hakam bin Aban, diriwayatkan juga oleh Al-Hakam bin Aban. An Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Wa rawahu Ali bin Zaid, diriwayatkan juga oleh Ali bin Zaid. An Yusuf bin Mihram, dari Yusuf bin Mihran, an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Ya. Yeah.
wal hadithu indana ala zahirih, dan hadis ini tentang bisa melihat Allah pada hari kiamat secara zahirnya. Tentu-tentu kita bau kita Allah. Ya. Kama jaa 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, wal kalamu fihi bid'ah. Berbicara tentang masalah ini artinya mengatakan Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat adalah pembicaraan bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama jaa 'ala zahirih. Kita imani sebagaimana zahir hadisnya, wala nunaziru fihi ahadan, tidak perlu berdebat dalam masalah ini, tidak perlu berdebat, cukup peimanin Allah bisa dilihat. Piran jemaah sekalian, laun jelo kiamat, laun jelo kiamat, ya terutama di dalam syurga. Lamun pin dunia bau atau ya, ya tabau, tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala di dunia ini. Banyaknya ya para jemaah sekalian, ya tercukupang jelo. Ya tanah tenggel lalu otak teh, ya. Karena bega beratnya pengajian tekelam ni aja. Ya. Mudah-mudahan pepada bau mahaminnya. Tiang ulangi sedikit saja. Pertanyaan timpak pelungguh pi. Lamun narak dengan maca Al-Quran, suara nu suara itu makhluk. Lagu yang disuarakan apa? Kalamullah. Pengetangnya. Kalamullah. Ya. Kemudian pe tegas mengatakan Al-Quran itu apa? Kalamullah, bukan makhluk. Karena lamun taparan Al-Quran makhluk, berarti Al-Quran ini ia salah, ini ia kena, ini ia salah, ini ia kena. Kemudian yang kedua, melihat Allah. Melihat Allah merupakan nikmat yang paling besar di mana? Dalam syurga. Lamun pen dunia ya tabau kita Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaknya pada jamaah sekalian, lamun narak genpe ketuanang tiang persilahkan selesai adhan kalau ada. Sila peazan. Ada yang pergi ketua anak jemaah sekalian. Sila, sila. Masalah
Taib. Teki kelep kita. Allahul musta'an. Yang pertama, ya, yang pertama, ajaran Islam imurni itu datang lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang akan sering berbenturan kanca adat istiadat. Akan sering. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah Islam, ya, tatkala beliau mulai berdakwah, beliau dipanggil oleh orang Quraisy dengan panggilan apa? Sobi. Muhammad Sobi, kata mereka. Apa kata Abu Lahab, pamannya Nabi alaihi salatu wasallam? La tatba'u as-sabi. Jangan ikuti si Sobi itu. Arak dengan nurut Nabi alaihi salatu wasallam, di zaman itu Abu Bakar nurut Nabi dipanggil Sobi. Umar nurut Nabi dipanggil Sobi. Utsman nurut Nabi dipanggil Sobi. Apa arti Sobi? Orang yang meninggalkan adat istiadat. Jadi dari sini kata para ulama, berarti Islam yang murni ini akan selalu berbenturan. Meskipun tidak semua adat, ya tidak semua adat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan apa Imam Syafi'i? Al-adatu muhakkamatun. Adat bau pejari, bau pepiak ya jadi patokan. Adat boleh dijadikan sebagai patokan hukum, kata Imam Syafi'i, boleh. Malam tukhalib asy-syari'ah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena ya sering bertentangan. Sering bertentangan. Maka ketika bertentangan seperti ini, para jamaah sekalian, harus tetap mana yang kita utamakan? Syariat agama. Pernah yang sampaikan kepada pelungguh ucapan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam muqaddimah pendahuluan kitabnya Al-I'tisam. Apa kata Imam Syatibi? Ketika saya mendapatkan hidayah sunnah, tatkala tiang mendapatkan hidayah sunnah, kata dia, saya bingung. Apakah saya akan tetap memegang sunnah ini, tetapi resikonya saya akan meninggalkan adat istiadat. Dan kalau saya tinggalkan adat istiadat, saya akan dimusuhi oleh orang, kata beliau. Ini yang pertama. Ataukah saya akan tetap berpegang teguh dengan adat istiadat, maka resikonya saya akan membuang sunnah. Sekatna bedain. Bingung saya, kata Imam Syatibi. Tetap nurut sunnah, tetapi adat istiadat nugin tayenang. Lamun tayenang ya berarti saya akan dimusuhi oleh orang, kata beliau. Ataukah saya tetap pegang adat istiadatnya, tetapi saya akan tinggalkan sunnah. Setelah saya pikir, apa kata beliau? Faro'aitu annal halaka fittiba'i sunnati huwan najah. Saya pun melihat, menderita di dunia gara-gara ikut sunnah, itulah najah, keselamatan pada hari kiamat. Menderita di dunia gara-gara ikut sunnah, itulah keselamatan pada hari kiamat, kata beliau. Ya. Jadi, gina tetap arak. Ya. Harus pedahulu yang, utama yang agama nu. Harus utama yang agama nu. Dan terkadang jamaah sekalian, lamun wahta bebada ahkali tegas kita misalkan, oh mohon maaf ya tiang bau anu. Kadang sebagian orang kadang mengerti. Ya, kadang mengerti. Cuma nita nene girang ta mayat kesimpulan julu. Padahal ya tuah nyampeangnya masih. Nengka lamun tiang tolak, sang. Lamun tiang tolak, sang. Luian sang ta. Iya, sang. Padahal lamun ta sampeang bisa jadi mereka paham. Sama seperti jamaah sekalian, tatkala tiang berada di Batam, lamun pen Batam luwe pegawai kantor. Banyak pegawai kantor. Nah, sebagian pegawai kantor no pemimpinnya, pemimpin kantor itu orang kafir, orang Kristen ingin pi kantor no. Di sana mereka kerja. Banyak, ada beberapa jamaah kita sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah azan. Lagu ya darani ngenang pegawaian no. Kenapa? Sang lamun tayenang ngejek sama pecat kita si anu no. Sang-sang doang. Ternyata ada beberapa jamaah kita kerja di kantor, pemimpinnya orang kafir. Mereka tegas, mereka sampaikan, Bapak Direktur, tiang nenek muslim, setiap kali azan, maka tiang harus sholat. Apa kata pemimpinnya orang kafir itu Kristen itu? Silahkan, silahkan.
Jadi perlu tak sampean. Ya tak bersang-sang lek mudi. Ya. Jadi ini yang sering buat kita. Nengkalamun ya tiang ngebantu sang. Ya tiang ngebantu sang. Lui an sang ta. Ya. Jadi perlu tak sampean ya julu. Mohon maaf. Ini ya keyakinan tiang. Dan ini banyak jemaah sekalian, banyak yang seperti ini. Setelah dijelaskan ternyata mereka paham. Ba lamun nang geto ja ba apa ja yakin ang pe ba pelekang ke ya. Ba kami nenek keyakinan kami. Mereka mengatakan seperti itu. Ya. No, sang pe Malik ni tu. Wah, wah ka. Baik. Jadi jamaah sekalian, intimidasi ya, tuang peran intimidasi yaitu berupa tekanan. Lamun sekedar tekanan ya itu jadi masalah. Ya itu jadi masalah. Ya. Iya. Yang kita harus menangkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man istarata syartan," siapa yang membuat persyaratan, kesepakatan bikhilafi kitabillah, menyelisihi Al-Quran wa sunnati rasulih, dan menyelisihi sunnah rasulnya, fahuwa syartun batilun wa in mi'atu syartin, maka dia adalah kesepakatan yang batil meskipun 100 kesepakatan. Pepejulu Al-Quran no? Pepejulu hadis no? Adapun masalah ucapan orang, kalamun nasi la yantahi, ucapan manusia tidak ada habisnya, ucapan manusia tidak ada habisnya. Ya, tak beda mereka akan bicarakan kita. Bahkan dekat tapadano, kita akan dibicarakan oleh manusia. Imam Syekh Al Albani rahimahullah, Syekh Al Albani beliau mengatakan apa? Seandainya kita tinggal di dalam batu, kata beliau, lamun tetepu pin dalam batu. Kemudian ternyata orang-orang tahu kita tinggal di dalam batu, mereka akan bicarakan kita juga. Ya, pergi tak sombong dah dan mesak-mesak ada tetepu pin dalam batu. No? Ya, demi bergaulkan cerita tetap akan dibicarakan. Kalamun nas la yantahi, ucapan manusia tidak ada habisnya. Maka kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap tegas, tetap tegak, akan tetapi bukan ke keras ya. Bukan keras. Kita sekedar menyampaikan, ini dia Al-Qur'an, hadis. Ada orang menerima alhamdulillah, tidak menerima maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi nono ya. Ya taulah bersang Malik wahkah. Baik, Allah taala a'la wa a'lam. Ada yang lain? Sila EP. Jadi tiang sudah sampaikan, sunnah ini banyak dia bertabrakan dengan tradisi adat istiadat, tetapi tidak semua. Ya, makanya Nabi alaihissalam, itu tidak semua adat istiadat orang jahiliyah itu bertabrakan dengan apa yang beliau bawa. Tidak semua. Bapak kita, ya, lamun seandainya tradisi nuno bertentangan, ya terus ya peterima, ya maka ini bukan keras, itu tegas. Ya, tegas, tegas berpegang pada agama. Ya. Keras tegas berpegang pada agama. Lagu lamunna adat istiadat tersebut yakna bertabrakan kanca agama, misalkan di sebagian tempat ada tradisi gotong royong. Gotong royong ini bagus. Gotong royong bagus. Gotong royong mersin desa. Baya ke ya pemilu, ya harus pemilu. Aduh, aluian dengan anu pen gotong royong tetap harus pemilu. Gotong royong ini adat yang baik, adat yang baik. Jadi tetapi kalau seandainya tidak bagus tradisinya, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, lamun petolak, bukan keras, ini apa namanya, kita tegas dan tegak dengan agama kita ya. Jadi kadang pergi tak so ya ya, wallahu taala a'la wa alam. Jadi sering kita alim pertabrakan langsung dari siwa
Hmm.